gratis, subscribe aja channel ini guys. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang pengen motor ini secara gratis ya, nanti mini motor ada giveaway lagi 2 motor mini trail ini ya teman-teman. Caranya gampang, kalian tinggal like, subscribe, dan komen video ini. Nanti di 100.000 subscribe akan ada 2 undian mini motor secara gratis ya. Gaspol! Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel Mini Motor. Nah, di kesempatan hari ini ya, kesempatan yang bagus ini, saya mau ngasih tahu barang baru lagi nih ya. Jadi ini adalah generasi selanjutnya dari mesin SE ya. Jadi ini Tipon SE 50cc ya. Ini motornya nih. Ini adalah generasi terbaru dari mesin-mesin SE ya. Kalau sebelumnya kalian udah pernah tahu ada MT6 yang SE ya, yang engkol 2 tak. Sekarang model baru lagi Tipon mesin SE ya. Sebelumnya kan kita udah ngeluarin Tipon yang 4 tak 125cc. Nah, sekarang ini varian yang mesin SE special engine 2 tak matic ya. Ini ada 2 varian ya, ada varian yang ring 10-12 sama ring 14-12. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita review satu per satu. Let's check it out. Oke ya, jadi sekarang kita mau bahas satu persatu tentang motor ini, kira-kira fiturnya apa aja yang ada ya. Ayo kita langsung deketin motornya ya. Jadi ini pada dasarnya dua motor ini bedanya adalah varian bannya ya. Ini yang depan ini 10-12, yang ada di sana ring 14-12 itu ya. Kedua, dari segi rangkanya sendiri, rangkanya ini ya, rangkanya persis seperti Tipon yang 125cc ya. Jadi shockbreaker-nya udah upside down. Ya, shockbreaker-nya udah upside down. Shockbreaker belakangnya gede ya, monoshock ya. Dan body-bodinya persis yang 125cc 4 tak dari Tipon itu sendiri ya. Bedanya apa? Bedanya di mesin ya. Kalau kalian belum pernah tahu mesin SE itu seperti ini ya. Ini mesin SE 2 tak. Ya, mesin SE 2 tak. Dia kayak mesin RX King ya modelnya, cuman dia pakai engkol dan manual, bukan manual ya, transmisinya matic ya. Jadi ini tinggal gas langsung jalan. Nah, pada dasarnya ini cocok untuk kalian-kalian semua yang suka speed yang tinggi ya. Jadi ini kalau untuk jalan santai lebih enak yang mesin patah atau yang 2 tak mesin tarik. Kalau ini adalah kalau kalian yang suka adrenalin yang lebih tinggi,
pengen lebih kenceng tapi CC-nya kecil ya, ini bisa jadi pilihan kalian yang pengen jadi latihan balap ya. Oke, jadi untuk pengereman sendiri sudah pakai rem cakram ya. Untuk remnya sendiri yang untuk depan rem tangan, yang belakang pakai rem kaki. Ya, lihat remnya sudah cakram, bannya ban bata ya, ada ban dalamnya. Nah untuk bahan bakar sendiri ya, bahan bakarnya sendiri dia menggunakan bensin campur oli, kapasitasnya 1 liter 3 tutup oli atau 35 mili. Itu untuk bakarnya harus dicampur ya, karena dia tidak ada mesin oli, mesinnya tuh nggak ada. Jadi dia hanya mengandalkan oli campur aja. Untuk dari handle sendiri dia simple ya, dia cuma di stang kiri ada cut off engine aja. Nah sebelah kanannya dia menggunakan gas spontan ya, ini gasnya ya, udah gas spontan jadi tarikannya lebih enak. Oke, untuk knalpot sendiri ini bahannya udah krom ya. Ini knalpotnya gede ini karena dia mengakomodasi tenaga motor ini yang cukup besar, jadi knalpotnya tabungnya sebesar ini. Oke, untuk suaranya sendiri ya agak kenceng ya karena ini special engine. Nanti kita tes lah ya, kalau kalian pengen tahu seperti apa bunyinya dan seperti apa cara ngoperasinya ya. Nah untuk engkolnya sendiri ini ya, jadi dia nyalainnya hanya di engkol ya, bukan ditarik atau pakai starter ya. Jadi ini nyalainnya di sini, injek ke depan ya. Kalau motor pada umumnya kan dia ditendang ke belakang, kalau dia ditendang ke depan seperti ini ya. Itu cara nyalain dari motor ini. Untuk olinya sendiri dia hanya pakai oli gardan di sini, kurang lebih sekitar 400 ml oli gardan, satu botol aqua gelas ya. Satu gelas aqua kurang lebih ini olinya ya. Oli gardan jangan lupa, bukan oli mesin ya. Di sini olinya oli gardan. Hanya ada di sini ya untuk melumasi gear dari motor ini sendiri. Oke, dari step kakinya sendiri dia udah pakai ada gripnya ya, jadi nggak licin seperti ini. Remnya di sini ya, ini untuk rem belakangnya ini. Jadi kurang lebih seperti itulah ya tampilannya. Untuk pilihan warna sendiri ada beberapa warna, ada merah, ada oranye, ada hijau ya. Jadi ada tiga pilihan warna yang bisa kalian pilih kalau kalian mau beli motor ini. Nah ini untuk varian yang 14 ya, bannya lebih lebar ya daripada yang tadi. Jadi ini varian yang kedua, ukuran 14-12, ban depannya 14, ban belakangnya 12. Jadi kurang lebih bedanya hanya di ban ya. Nah untuk kapasitas mesin ya, mesinnya kan 50cc. Nah ini kalau kita ngomongin karbu, letak karbunya di sini ya. Dia karbunya ukuran 16 mm ya. Ini karburatornya, ini cuknya ya. Kalau kalian masih awam motor ini cuknya di sini. Ini cuk ya. Jadi beda sama motor pada umumnya kalau kalau kalian ada di luar kota Jakarta. Kalau kalian ingin tahu informasi reseller terdekat, bisa langsung hubungi nomor yang ada di layar video ini ya. Kalau kalian semisal udah tanya ternyata nggak ada di tempat kalian, bisa langsung dikirim dari Jakarta pakai ekspedisi. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Habis ini kita tes motor ini biar kalian tahu cara ngoperasinya sama suaranya kayak gimana. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Keseruan hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi, ketemu barang-barang yang lebih baru lagi dari minimotor.co.id. Oke, itu aja. Salam Minimotor. Bye-bye.